Mengenal hewan flamingo. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi ada yang pernah melihatku? Aku merupakan burung berwarna merah muda dengan kaki yang panjang. Aku bisa berdiri dengan satu kaki loh. Jika dibandingkan dengan burung-burung lain, aku termasuk burung bertubuh besar. Siapakah aku? Kita kenalan yuk. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sahabat Mombi, aku adalah flamingo. Aku memiliki tinggi sekitar 120 hingga 150 cm. Aku memiliki berat sekitar 2-4 kg. Aku memiliki sepasang mata. Aku juga memiliki paruh yang panjang. Selain memiliki kaki yang panjang, aku juga memiliki leher yang panjang loh. Aku juga memiliki sayap. Lebar sayapku adalah 1,5 meter. Aku tinggal di danau atau hutan bakau. Aku memiliki bulu berwarna merah muda yang cantik. Saat aku lahir, warna buluku adalah abu-abu. Setelah aku besar, warna abu-abu berubah menjadi warna merah muda. Perubahan warna buluku ini terjadi karena makanan yang aku makan. Apakah sahabat memberitahu apa makanan kesukaanku? Aku sangat suka makan udang dan alga biru hijau. Nah, ada kandungan zat dalam makananku itu yang membuat buluku berubah menjadi warna merah muda. Karena warna buluku tergantung pada apa yang aku makan, maka ada juga saudara-saudaraku yang berwarna merah muda terang, gelap, oranye, dan putih. Nah, sahabat Mombi, itulah aku flamingo. Sekarang kita bermain yuk. Bisakah sahabat Mombi menghitung berapa jumlah flamingo yang berwarna putih di danau ini? Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, ada 5 flamingo yang berwarna putih. Bagaimana dengan flamingo berwarna merah muda? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay, ada 3 flamingo berwarna merah muda. Sampai jumpa pada video Mombi selanjutnya ya. Dadah. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.